sahaja mengumpulkan kerja-kerja art ini, tapi kita juga secara berterusan mengumpulkan kepada program-program pengupayaan ahli-ahli kita dan juga generasi muda. Kita tidak menghadkan perlibatan kepada program seumpama ini, bengkel pengetahuan ataupun bengkel masakan seperti ini kepada ahli-ahli saja. Kita buka juga kepada golongan wanita, dan mereka juga kita libatkan seperti yang kita laksanakan pada hari ini. Kalau sebelum ini kita laksanakan program memberikan pendidikan kepada ahli-ahli putri ataupun golongan wanita muda yang berminat untuk menumbuhkan kasta. Ya, beberapa tahun lepas kita dilaksanakan kasta. Dan ini kita memilih bidang masakan atau kuliner ini. Dan kebetulan pula Chef Liza telah bekerjasama dengan kita sebelum ini, jadi kita merasakan perlu diadakan bagian sekolah ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, kita akan kembangkan kepada aspek-aspek yang lain juga. Saya ingin menyentuh sedikit kenapa kita memilih berusaha sama dengan Chef Liza. Chef Liza seperti yang kita ketahui merupakan selebriti. Saya juga ingin membidas sedikit kenyataan beberapa artis kita yang mengatakan kerajaan tak bantu golongan artis atau golongan selebriti. Jadi ini perkara yang tidak benar sama sekali. Sebenarnya kerajaan banyak menyalurkan dana dan melibatkan artis-artis dalam program-program kerajaan, dan termasuklah program transformasi kerajaan di bawah kepimpinan Yang Berhormat Dato' Sri Najib. Jadi kenyataan seperti itu datang daripada selebriti yang tidak bertanggungjawab, dan kita di Perdana Menteri kita meminta sebenarnya dan mengatakan bahawa mereka perlu get the facts right lah, perlu mendapatkan fakta yang benar sebelum mengeluarkan kenyataan-kenyataan, apatah lagi kenyataan tersebut dikeluarkan di laman sosial. Jadi ini mengundang beberapa kemarahan kerana rakyat tahu, golongan artis kita tahu, kebanyakan golongan artis kita tahu, dan kerajaan terbuka sekiranya daripada mana-mana pihak sekalipun, dari golongan selebriti, dari golongan artis, sekiranya mereka mempunyai perancangan apa-apa yang boleh dibawa ataupun boleh perlu mendapatkan sokongan daripada kerajaan, sudah tentu kita terbuka. Kerajaan kita tidak pernah menolak mana-mana pihak sekalipun. Saya sukar melihat kepada positifnya kerajaan kita dalam menangani isu-isu yang telah dibawa oleh golongan ini. Jadi saya rasa individu-individu ini perlu melakukan lebih banyak pembacaan ataupun mereka sendiri boleh tampil ke hadapan, berbincang mana-mana pihak sekalipun dari kementerian di bawah kepimpinan Dato' Sri Rais yang sentiasa terbuka, sentiasa mengalu-alukan idea-idea baru untuk diperkembangkan. Kita ada Kementerian Belia dan Sukan, Kementerian Wanita, Keluarga dan Masyarakat yang sentiasa mempunyai program-program yang boleh dilaksanakan secara bersama. Jadi kita minta mereka lebih terbuka dan kita ikut-ikut dengan dakwaan pembangkang dan setengah-setengah pihak yang hanya ingin meraih politik, meraih politik murahan. Seperti yang saya maklumkan sebelum ini, kita telah bersedia dalam menggerakkan kerja-kerja parti ataupun kerja-kerja pergerakan ini sejak 2 tahun lepas ini. Dengan perhubungan dari gerakan di peringkat nasional, peringkat negeri dan seterusnya peringkat bahagian-bahagian. Dan selepas itu kita ada siri taklimat ataupun kursus-kursus untuk ahli-ahli kita atau jentera kita yang datang daripada kepimpinan di peringkat cawangan sehinggalah ke peringkat negeri. Kursus-kursus tersebut lebih melibatkan mengenai tugas teras pergerakan putri sendiri, iaitu mengendalikan sistem IT semasa pilihan raya untuk bagi pihak parti. Dan pada masa yang sama kita terus menjalankan program-program
menarik golongan muda, ya, khususnya wanita. Ya, program-program itu kita sentiasa jalankan secara berterusan. Dan dari segi mendaftarkan ahli, ya, kita juga laksanakan secara berterusan. Dia tak ada post period lah, ataupun tempoh bercuti untuk gerakan putri. Dia kena laksanakan sepanjang masa dan memandangkan kebanyakan mereka bekerja. Jadi kerja-kerja urusan parti dilaksanakan hujung-hujung minggu, tambahan ahli dan sebagainya, dan program-program yang melibatkan generasi muda wanita. Beberapa produk ataupun program kita perkenalkan, contoh seperti Berteras Rombol dan Rangkut, Life is Precious, bagi mengendalikan kes-kes pembuangan bayi, dan beberapa program pengupayaan seperti yang kita laksanakan ini merupakan salah satu contoh. Keduanya dalam bidang perniagaan, kita bagi banyak kursus-kursus pendedahan. Kita juga buat majlis-majlis penerangan. Kita kita pada masa yang sama kita melatih ramai di kalangan ahli-ahli kita supaya dapat menulis di laman sosial. Bukan menulis bukan perkara yang biasa, tapi penulisan politik. Dan kita juga tengah mengenal pasti penceramah-penceramah kita yang akan terlibat secara langsung untuk berceramah semasa kempen pilihan raya. Itu kita jalankan dalam beberapa fasa. Selain daripada itu, saya turun ke negeri-negeri sepanjang 3 bulan ini untuk melihat persiapan kita di peringkat negeri-negeri dan bahagian-bahagian. Alhamdulillah, saya telah ke Kedah, Kelantan dan beberapa negeri lagi. InsyaAllah hujung minggu ini ke Perak. Kita nak melihat kesiapsiagaan jenderal kita. Setakat kali ini, Alhamdulillah, jentera kita berada dalam tahap kesiapsiagaan yang tinggi, ya, dengan semangat. Katakan kita hanya menunggu isyarat daripada pucuk pimpinan. InsyaAllah sekiranya pilihan raya diumumkan besok pun, saya yakin dan percaya pun akan berterus dalam sini.